Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wiwi Kamarullah di TV Online Informasi Tanpa Batas. Pemirsa, puluhan mahasiswa dari LMND melakukan aksi unjuk rasa menolak investasi asing masuk ke Kota Tidore, Selasa 8 Maret. Pengunjuk rasa meminta pemerintah Republik Indonesia tidak lagi memperpanjang izin usaha pertambangan PT Freeport beroperasi di Papua. Massa juga mendesak pemerintah agar mengambil tindakan tegas bagi perusahaan tambang yang tidak membangun pabrik pemurnian atau smelter. Berikut liputan selengkapnya. Puluhan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional Demokratik LMND menggelar aksi unjuk rasa di depan Pasar Sari Malaha, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Dalam orasinya, pengunjuk rasa memprotes kontrak karya perusahaan tambang Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia. Pendemo juga meminta pemerintah Republik Indonesia tidak lagi memperpanjang izin usaha pertambangan oleh perusahaan yang beroperasi di Papua tersebut. Para demonstran juga menolak investasi asing dalam bentuk apapun masuk ke Kota Tidore. Dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara bagi perusahaan yang memiliki nilai investasi 51%, maka berkewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. Aksi ini berlangsung tertib dan dikawal puluhan aparat kepolisian dari Polres Tidore. Dari Tidore, Maluku Utara, Haryanto Daud, TVO melaporkan.